atau Isuzu Grand Max PT BC cap kapal terbang kancah melintasi jalur ekstrim Panginuman. Luar biasa driver handal kita. Bos Asep. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CCTV 2. Salam buat Pak Lurah Cibimbin ya, Pak Aris. Siap, ini siap. Anak-anak Cibimbin mengalami remblong, tapi alhamdulillah sekarang sudah disiram. Siram ya. Siap anak-anak Cibimbin ya. Hati-hati Mas Bro ya. Siap ya. Jangan lupa di subscribe ya. Siap. Di like juga, di komen, di share ya. Mantap. Yang kancak jauh di pemajikan di tengah leweng dahar seayana kancak jangan tadi tuh kentang ya jangan oseng kentang kancak harus sehat lu penting mas sehat sehat mah mahal kancak pemajikan ke Arab woi dengan aja deh kancak belir. Ini ada proses pembuatan gubuk ya. Gubuk sederhana yang penting teduh dulu. Soalnya masih memerlukan sedikit dana ya. Dan terpalnya juga baru pesen. Ya tadi ada di bawah yang diperingati tadi ya Dit. Iya bos Asep, tadi ada satu unit Honda Beat. Ya tadi sudah diperingati di sini berarti dulu disiram. Eh tapi ngayel. Katanya di bawah blong ya. Blong ya. Iya. Hati-hati ya untuk pengguna jalur Leo, khususnya motor matic. Mendingan berhenti di sini ya. Satu unit kembali melintas ya. Satu unit Hot Diesel Intercooler Puso HD 125 PS. Bos kita kembali melintas di jalur ekstrim Panginuman. Ada Mas Ujang Eka Permana. Mantap kancah luar biasa Pak Bos kita Mas Ujang Eka Permana. Pak Bos Sudin, terima kasih Pak Bos. Satu jalan selamat sampai tujuan ya. Dua unit mobil solar kembali melintas. Namun ini ETB disiram tadi ini blong. Ayo ke Pak. Blong ya? Tuh, lolos kan. Siram bro. Itu disiram. Ayo. Sini, sini. Tuh air. Iya. Udah. Oh. Wah enak gerak gertihan karunya. Motor Beat duaan. Oh, nu sendalna kikian baik ini. Nah eta dihandap tadi. Kurang di dieu peringat teh, Pak. Bro, eureun heula disiram tapi masih ngeyel ka ditu bae terus. Belum dihandap. Terus, nu hareup angko Sok. Cakramna cakram. Itu di handapan aban tah. Sok, na cai hok. Disiram heula. Alak. Pepes, ampun tim. Sok, disiram heula. Cerces. Bul kancah. Terus. Panas ya? Ulah diomean panas. Ih, itu mendungan. Eh, Dek, menurut kalian sis ini jalur Leo mantep enggak? Mantap ya, Bro ya? Ya. Jangan lupa CCTV Leo, lihat. Channelnya CCTV Leo channel. Subscribe. Asup YouTube kanca ya. Siap. Mantap. Mantap ya, kawan-kawan. Mantap kanca belir. Sok di balanjuran heula. Sini kita besok beli bak air ya, Sangat-sangat diperlukan nih Bos Asep, bak air. Di jalur ekstrim peminuman banyak sekali jalur-jalur pengguna motor matic. Ibu, mohon Bu Guru, terima kasih, hati jalan. Nyampe ngebul ya teman-teman. Ngebul. 6 unit motor remblong kayak gini. Bahaya. Terus Pak Bos, kosong. Dilanjut Pak. Ya, hati-hati jalan. Selamat sampai tujuan Bapak. Terus disiram. Eh, kita mau kita cek dulu. Pak. Eh, kita mau. Sangat
pembantu, Mang. Oh, siap. Mestinya sangat membantu. Jangan lupa subscribe. Ya, di subscribe ya teman-teman ya channelnya ya CCTV Leo. Jangan lupa di like, di share dan di komen. Bos, siap. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 unit ya motor Matic mengalami rem yang udah ngelos ya, disiram dulu di jalur ekstrim peminuman. Bos Asep. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CCTV Leo. Salam buat Pak Lurah Cibimbin ya, Pak Aris. Siap, siap. Anak-anak Cibimbin mengalami remblong, tapi alhamdulillah sekarang sudah disiram. Siram ya, siap anak-anak Cibimbin ya. Hati-hati Mas Bro ya. Siap ya. Jangan lupa di subscribe ya. Siap. Di like juga, di komen, di share ya. Mantap emang ya, luar biasa anak-anak muda. Ada kata-kata apa bos buat jalur Gunung Leo? Lanjut part 2. Lanjut part 2 ya. Oh, luar biasa. Sinilah pasti menyenangkan. Siap kanca. Siap. Ayo ya, hati-hati ya bos ya. Ya siap, hati jalan. Yuk. Yang anak-anak muda luar biasa itu ya. Kembali menjalur arah pulang ya, ke arah Cibimbin. Setelah tadi gagal nikung di sini, akhirnya berhenti sejenak untuk menyiram remnya dulu ya. Istirahat di sini, alhamdulillah stok air sudah mulai habis. Nanti kita bawa lagi ya, bos Asep. Aduh, mantap. Nanti kita unjal lagi, Hanca. Terpal butut mana, Kanca? Aduh, Kanca, ini terpal butut mana, Kanca? Jangan mengharap. Nanti kita sisihkan buat nabung ya, Bos Asep ya. Nanti kita nabung, tenang. 5 hari apa 7 hari nanti saya sudah tanya harga terpal 80.000, berarti kita sisihkan 20.000 atau 10.000 tiap hari, nanti kita bikin atau beli terpalnya, Bos Asep. Terima kasih yang sudah sumbangsi dan menyawer ya untuk jalur sini. Mudah-mudahan rezekinya mengalir deras tanpa batas, berkah, panjang umur. Rezekinya selalu berkah intinya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Panjang umur, sehat, waras, salam damai, salam selamat. Siap, salam selamat, salam damai ya. Dari jalur ekstrim Gunung Leo dan juga dari channel CCTV Leo, buat subscriber, terima kasih yang udah subscribe ya. Yang belum subscribe juga jangan lupa di tekan yang masih merah, ditekan ya Kanca. Diitemin itu bacaan subscribe-nya, ditekan Kanca subscribe itu bacaannya ya. Cuman dibacanya subscribe ya. Ya, oke bosku, ini teman dari PT apa ya Mas? PT BC Internasional ya, TBK. Ini korban Google Map ya, tapi alhamdulillah sampai ini puncak Kalibaya ya. Tinggal satu pudunan lagi Mas, berarti ya. Gimana Mas? Ekstrim ya? Ekstrim Mas. Deg-degan tadi. Baru kali ini ya Mas ya? Baru kali ini. Ya, siap. Oke. Mantap lah. Ini kan dulu bekas apa? Kalibaya. Kalibaya Park. Dulu kan ini wisata Mas. Iya.